Johnson, a dream machine. Pemain voli asal Indonesia yang berkarir di Korea Selatan, Megawati Angestri, kembali menunjuk kedekatannya dengan para pemain Red Spark. Hal itu dapat dilihat dari akun Instagram milik Megawati Angestri dalam unggahan story-nya. Mega memposting kebersamaan bersama Yuni dan beberapa pemain lainnya. Mereka nampak sedang memasak sesuatu yang akan dimakan bersama-sama. Namun ada satu momen lucu ketika Park menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kelakuannya yang selalu receh membuat suasana menjadi cair. Kecantikan Park rupanya juga membuat para penggemar menyukainya. Tayal jika Park memiliki banyak penggemar di Indonesia maupun Korea. Gawati sendiri memang sering menghabiskan waktu bersama para pemain Red Spark. Berkat seringnya berkumpul bersama, penampilan Red Spark saat ini semakin bagus. Mereka bahkan berhasil lolos ke babak playoff setelah 7 tahun lamanya tidak pernah masuk ke babak penentuan juara tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Red Spark juga berhasil mencatatkan rekor dan sejarah sepanjang musim ini. Tentu saja semua itu diraih dengan kerja keras bersama. Selain itu, hubungan yang dekat antar pemain juga menjadi salah satu faktor utama kenapa Red Spark bisa bangkit dari keterpurukan. Perfect. Red Spark memang sempat mengalami keterpurukan di awal musim. Mereka mengalami kekalahan beruntun. Namun karena motivasi yang lebih dan hadirnya Megawati Gia di tengah-tengah tim, Red Spark akhirnya bisa melaluinya dan menuju ke tangga juara Liga Voli Korea. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Spark ternyata juga menyadari bahwa kedekatan para pemainlah yang membuat timnya menjadi seperti saat ini. Dia pun memberikan pujian pada seluruh anak asuhnya. Saya senang mereka menjalin hubungan satu sama lain. Mereka semakin kompak dan mengerti satu sama lain. Hal itu menjadi salah satu faktor kebangkitan kami. Saya senang dengan hasil ini, pungkas Ko Hye-jin. Sejumlah penggemar voli di Liga Korea menyebutkan Megawati Angestri sebagai salah satu pemain asing terbaik yang dimiliki Red Spark. Bagaimana tidak, sejak kedatangan Megawati Angestri pada awal musim, penampilan Red Spark cukup mencuri perhatian pecinta voli Korea. Megawati Angestri baru saja mengantarkan Red Spark tampil di playoff musim semi untuk kali pertama setelah absen dalam 7 tahun. Kelolosan Red Spark ke playoff musim semi tidak terlepas dari keunggulan mereka atas GS Celtic Seoul yang mencapai 10 poin di tangga klasemen Liga Korea. Sederet pencapaian positif dari Red Spark tersebut sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya tidak mereka lakukan sejak belasan tahun silam. Angestri Pertiwi
scoring with that beautiful attack. Great set. Kesuksesan Red Spark pada musim ini tidak bisa dilepaskan dari peran kedua pemain asing mereka, yakni Megawati Hangestri dan Giovanna Milara. Kombinasi serangan dari kedua pemain asing tersebut membuat Red Spark mengoleksi banyak poin, dan mereka termasuk sebagai pencetak skor terbanyak di Liga Korea. Hal tersebutlah yang membuat penggemar Red Spark memuji peran dari kedua pemain asing tersebut yang baru didatangkan pada musim ini. Mereka mengatakan bahwa kehadiran Megawati Hangestri dan Giovanna Milana membawa aura positif kepada pemain Red Spark lainnya. Situasi seperti inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Red Spark yang sejauh ini tampil cukup superior jelang berakhirnya putaran ke-6 Liga Korea. Fans Red Spark kemudian memberikan perhatian khusus kepada Megawati Hangestri. Mereka mengatakan jika Megatron membawa banyak keberuntungan bagi timnya. Menurutnya Megawati Hangestri tak perlu waktu lama untuk beradaptasi di Liga Korea meski dia menjadi satu-satunya atlet berhijab di sana. Hal ini membuat penggemar Liga Korea tidak ragu mengatakan bahwa Megawati Hangestri merupakan salah satu pemain asing terbaik sepanjang masa yang dimiliki Red Spark. Kami pikir dia, Mega, adalah pemain asing terhebat sepanjang masa, kata fans Korea dilansir dari YouTube Sport Chung Chun. Di akhir video, para penggemar tersebut mendesak pihak klub agar mau memperpanjang kontrak dari Megawati dan Giovanna Milana untuk musim depan. Selamat menikmati.